Bupati Bojonegoro buka apel siaga Banser. Bupati Bojonegoro Ana Muawana buka giat apel siaga barisan serbaguna atau Banser di lapangan Desa Ngelumber, Kecamatan Kepuh Baru, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur pada Minggu 23 Agustus 2020 sore. Bupati Ana dalam sambutannya berharap Banser siap siaga dan ikut mengawal pembangunan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, Bupati Ana juga singgung masalah sampah. Menurutnya, sejak 11 Agustus 2020 sampai hari ini, Pemkab Bojonegoro telah menggalakkan gotong royong bersih-bersih serta penataan lingkungan. Terkait hal ini, Banser dan Ansor diharapkan ikut hadir membantu pemerintah menata lingkungan, salah satunya masalah sampah. Usai memberikan sambutan, Bupati Bojonegoro resmi membuka giat apel siaga Banser ditandai dengan menendang bola ke gawang yang disaksikan jajaran Forpimka Kepuh Baru, Kepala Desa Sekecamatan Kepuh Baru, serta sejumlah peserta apel. Kecamatan Kepuh Baru yang bisa membantu bekerja sama terhadap proses pembangunan yang ada di Bojonegoro. Dan barisan serbaguna harus siap-siaga di dalam ikut mengawal pembangunan di Bojonegoro yang berbasis dari desa maupun kabupaten. Imam Hesti Marcela, JKTV Bojonegoro, mengabarkan.